Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sepuluh hari awal bulan Dhuhr itu lebih utama dibandingkan hari-hari lainnya di dunia. Dan hari nahar, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dhuhr Kita sebutkan nahar dan zabah itu maknanya sama, penyembelihan. Bedanya adalah nahar identik dengan penyembelihan di pangkal leher. Ini terjadi pada ontak. Sedangkan zabah itu adalah penyembelihan di tengah-tengah leher, terjadi pada binatang ternak yang lain seperti sapi dan juga kambing, ayam juga demikian. Dan hari nahar atau penyembelihan yaitu tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari paling utama di dalamnya, di antara 10 hari, di bulan Zulhijjah yang paling utamanya adalah hari ke 10 Zulhijjah. Dalam sepekan hari yang paling utama adalah hari Jumat, di hari raya kita. Hari raya kita itu ada dua. Hari raya tahunan yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dan ada hari raya pekanan yaitu hari Jumat. Maka muliakanlah hari Jumat dan subhanallah masih banyak saya mengetahui pedagang-pedagang yang meliburkan dirinya dan meliburkan tentunya karyawannya di hari Jumat karena menghormati hari raya kaum muslimin pekanan. Dan dulu ketika kami kuliah pun liburnya dua hari ya, Kamis sama Jumat. Jadi Kamis siang Kamis itu sudah selesai, sudah bertebaran semuanya pada yakni umroh ke Mekah. Pulang nginep, pulang nanti Jumat. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.